Okey, saya nak kongsikan baru-baru ni saya beli satu kotak ni. Ha, tu dia. Ini bukan video unboxing, ni cuma video secara ringkas JSB 10RE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel saya, Muhammad Safwan Abdul Rahman. Hari ni saya nak berkongsikan kepada anda benda yang wajib korang ada di rumah korang. Memandangkan saya baru dapat quarters baru-baru ni, bulan lepas, lebih kurang dalam bulan lepas. Jadi saya rasa saya perlu ada benda ni untuk saya buat kerja-kerja, macam contoh drill, macam wiring, yang basic-basic sajalah. Okey, saya nak kongsikan baru-baru ni saya beli satu kotak ni. Ha, tu dia. Ini bukan video unboxing, ni cuma video secara ringkas JSB 10RE. JSB 10RE. Korang tengok. Ha, tu dia. Harga ni dalam RM220 di Shopee, saya beli di Shopee. Jadi bagi saya untuk casual work kat rumah memang sesuai sangat untuk saya. Saya tak beli yang cordless. Ini bukan cordless, ini yang ada wayar. Cordless agak mahal sikit kalau kita tengok. Memang ada yang 100 lebih, 160. Cuma saya prefer jenama Bosch sebab dia lebih trusted. And then kalau saya beli yang cordless, dia ada yang package 100 lebih, tapi dia cuma drill dia saja, tak termasuk bateri, tak termasuk charger. So kalau termasuk bateri dan charger, dia agak mahal sikit, dalam 200 nak dekat 300. And then kalau dia ada package yang ada package macam ni, dia agak lagi mahal, 300 ke atas. Jadi saya nak tunjuk kat korang apa yang ada dalam kotak ni. Okay, first kali memanglah, first kali saya nak tunjuk. Okay, secara sekali pandang ya, kat sini ada macam-macam item kat sini. Okey, yang kat bawah ni saya akan tunjuk satu-satu lah. Pertama, dia akan bagi sarung tangan, glove. Yang agak kotor sikit sebab saya dah guna lah. Ini test pen ni saya beli asing. And then, okey, ini drill dia. Kat sini dia tulis Bosch GSB 10RE Professional. Size dia, kalau tengok dekat tangan saya, macam mana? Dia size dia macam mana? Dia akan bagi dia punya ni untuk kita buka. Longgarkan atau ketatkan dia punya skru depan tu supaya secure apa yang kita letak depan dia. Okey, kat sini function dia. Okey, pertama trip ni on off dia lah untuk hidupkan dia. Kemudian yang sebelah sini ni kita punya arah pusing jam ataupun lawan jam. So kita nak masuk ataupun nak keluar boleh. Yang belah sini, ni function ni bagi saya sangat membantu. Satu, untuk drill satu benda, macam contohnya drill dinding, dia akan hammer sekali. Dia ada macam function hammer tau. Dia macam ada impact dia. Ini pun nama dia sebenarnya impact drill, tahu tak? Impact drill. So dia ada, bila kita switch ke yang ada logo hammer ni, dia akan ada function hammer sikit. So agak senang untuk kita tebuk dinding tu lah. And then yang belah sini untuk kita skru lah. Skru contohnya macam kita nak masukkan skru drive, skru macam function screwdriver lah. Tapi ni kita senang sikit lah. Okay, selesai kita punya drill. Selain tu, apa yang ada dalam kotak ni ialah, okay, kat sini kita ada bagi tape ukur lah. Sangat berguna. Dia dalam bentuk cm. Okey, kemudian dia bagi saya tak tahu apa nama ni, vertical grip mungkin. Dia untuk kita letak kat depan ni supaya kita lebih stabil lah untuk kita drill dinding lah. So kita boleh tolak kuat sini, boleh tolak dan kita sambil kita tekan. So agak untuk stability lah. Okey, seterusnya kat sini dia ada bagi, okey, dia ada bagi bit untuk screwdriver, okey, untuk Allen key ke ni? Mungkin
saya tak tahu apa nama dia. Manual dia saya dah simpan kat mana, saya tak pasti. So kat sini ada juga screw untuk yang untuk apa? Nampak tak? Screw untuk leper ni. Okay, dia ada bagi pisau. Kemudian dia bagi holder. Betul kat sini holder. Holder untuk okay, contohnya macam kita nak buka ini macam dia punya apa? Adapter untuk buka satu skru. Okey, masukkan sini. Oh, tu balik. Sini. Kemudian kita so kita boleh lah masukkan dalam drill. Kita boleh pusing. Yang paling menarik sekali inilah drill bit ni lah. Drill bit ni dia bagi tiga jenis. Besi, batu, kayu. So kalau basically kalau kau nak tengok macam mana drill besi ni, kat depan dia ada tajam. Tu dia. Tajam eh. So senang kita nak tebuk besi lah. And then kalau yang kalau konkrit pula ataupun batu, korang akan nampak dia punya depan dia leper dulu. Nampak tak? Leper dulu. Okay, dia ada tajam dan leper. Kayu, kalau kayu ni dia macam ni je. Nampak? Okay, nampak tak? So senang lah saya nak buat kerja. Contohnya macam baru ni saya buat lubang untuk buat plug baru, tambah plug. And then saya buat saya punya ni rak shelf ni. Dan juga saya tebuk saya punya meja untuk saya tambah kaki. Seterusnya dekat sini dia ada bagi juga hammer. Hammer macam biasa, basic dia kecil. Okay lah buat untuk ketuk-ketuk paku. Plier ni sangat berguna lah kalau korang nak pusingkan wayar ke, nak potong wayar ke. Sangat-sangat berguna. Yang ni dia bagi adjustable wrench. Kat sini dia boleh okay, adjustable wrench lah. Dan satu lagi spirit level. Kegunaan ni kalau korang nak buat rak ni ataupun shelf ni, korang boleh ukur dia, dia punya level dia supaya tak ada sengit-bengit lah. Itu dia. Dia ada bagi juga dia punya skru. Kat sini dia ada skru dan juga sekali dengan plastik plug skru. Dia ada size-size dia. Dia ada size kecil, dia ada size sedang dan juga besar lah. And then satu lagi benda yang korang kena ada dalam rumah ialah test pan. Test pan ni benda basic. Mesti ada lah. Bagi saya, kalau saya nak buat plug contohnya. Plug ni benda mudah je. Kita boleh buat sendiri kat rumah. Ini kegunaan dia lah untuk tengok satu-satu wayar tu ada api ke tidak. Contohnya macam wayar live, sentuh dia, touch dia untuk kita tengok ada current ke tidak dalam satu-satu wayar tu lah. Supaya kita boleh berhati-hati lah. Langkah berjaga-jaga. Saya rasa itu saja perkongsian saya hari ini. Walaupun tak ada konten yang menarik untuk saya buat video, at least saya ada satu benda lah saya nak cakap dalam video kali ni. So ini saya punya setup bilik saya. Ada meja IKEA alignment. Saya punya PC untuk saya buat kerja-kerja editing video, gambar dan juga kadang-kadang saya gaming juga. Itu sajalah untuk video kali ni. Kalau korang rasa ada perlu yang saya buat video untuk next, boleh komen kat bawah. Apa yang perlu saya buat video untuk next, saya akan cuba buat. Jadi saya rasa cukup sekadar itu saja. Saya harap video ni boleh membantu anda. Maknanya macam contoh kegunaan-kegunaan basic yang ada dalam kotak ni. Saya harap video ni bermanfaat. Kalau bermanfaat, kasih butang like dan jangan lupa subscribe. Kita akan cuba buat video sekerap mungkin. Bukan tak sekerap sangat, macam seminggu sekali ataupun paling lama pun 2 minggu sekali. Itu pun bergantung kepada idea yang saya ada lah kalau saya nak buat video. Jadi saya harap video ni bermanfaat. Okay, kita jumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.